Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel saya, di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita telah membongkar mesin dari Vario 125 bore up yang kita bore up bulan Desember kemarin ya. Sekitar 4 bulan kurang lebih. Nah, ini kita bongkar mesinnya. Nah, jadi mengapa dibongkar? Jadi ada dua penyebab sebenarnya untuk dibongkar. Untuk alasan dibongkar ya. Nah, untuk bore up kemarin sih hasilnya tidak, alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, ini kondisi pistonnya. Nah, kemarin karena ada yang tanya bagaimana kondisinya, jadi kondisi pistonnya alhamdulillah masih mulus, tidak ada baret yang berarti, maksudnya baret normal ya. Karena penggunaan, nah ini kondisi blok silindernya NPP kemarin, blok silinder NPP. Nah, ini juga alhamdulillah tidak ada baret yang berarti, maksudnya baret normal. Nah, kondisi headnya ini, kondisi headnya ini udah kita bersihin ini cuma. Nah, ini porting, untuk porting in tetap bersih. Nah, sebenarnya alasan mengapa alasan terkuat saya bongkar, nah itu karena stang pistonnya itu udah aus ya. Jadi kalau bulan Desember kemarin stang pistonnya itu masih nggak apa-apa atau masih normal-normal aja. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini terasa suara mesinnya itu agak kasar. Nah, itu penyebabnya dari sini, stang pistonnya aus. Jadi alhamdulillah dari blok op atau dari hasil bore up kemarin tidak ada masalah ya, semoga lancar terus. Nah, cuma yang bermasalah di ini, di stang pistonnya ini udah kocak. Nah, kalau ciri-ciri stang piston kocak udah pernah kita bahas di video yang di sini. Nah, jadi ceritanya stang piston ini udah pernah saya ganti sebelumnya pada kurang lebih sekitar beberapa tahun, satu tahun setengah yang lalu mungkin ya. Jadi udah pernah kita ganti stang pistonnya ini. Nah, ini kita ganti pakai ori. Dulu ori sih. Nah, cuma karena stang piston ini itu gantian. Nah, karena stang piston gantian itu tutup plat ini pasti udah dicongkel ya. Kalau nyopotnya dicongkel atau ini dipenyok. Nah, sehingga karena ini dicongkel, ini ada bekas lubang. Nah, jadi oli yang masuk ke stang piston ini tidak maksimal mungkin. Jadi stang pistonnya ini menjadi tidak awet. Nah, ini udah kocak. Nah, ini karena ini udah saya pernah membaca itu ternyata di salah satu blog juga gitu. Stang piston gantian untuk Vario itu tidak awet. Kalau malah kalau nggak salah di blog itu 3 bulan udah kocak lagi. Nah, kalau punya saya ini 1 tahun setengah kurang lebih udah kocak. Nah, ini menyebabnya menurutku ada di tutupnya ini udah bolong ini. Jadi olinya yang masuk ke stang nggak maksimal. Karena dulu ikut saran tukang stang atau tukang pasang stang, katanya di bolong ini udah biasanya seperti ini. Tapi ternyata umurnya atau umur stangnya menjadi kurang awet. Jadi yang di situ saya pasang askruk yang baru, tapi maksudnya bukan baru tapi bekas tapi setengah pakai. Jadi yang stangnya masih ori. Jadi semoga awet. Insya Allah kalau penyebab stang kocak ini bukan dari bore up-nya ya. Karena stang piston dari Vario 125 atau 150 itu diameter big pen-nya ini sama, cuma beda diameter pen piston. Nah, jadi harusnya tidak ngaruh ke keawetan stang pistonnya, karena stang piston big pen-nya diameternya masih sama. Sedangkan yang ini yang kocak kan big pen-nya. Jadi sebenarnya tidak ngaruh harusnya dengan bore up pakai stang 125, karena diameternya ini masih besar atau masih sesuai spesifikasi dengan Vario 150. Ini udah kocak. Nah, itu kemarin udah kita pasang askruk yang baru. Nah, untuk askruk yang lama ini rencananya kalau ada rezeki lebih ya mau di stroke up ya, untuk eksperimen stroke up di Vario 125 atau Vario 150. Ini kruk asnya modelnya seperti ini.
Nah, jadi kalau mau di stroke up sih, kemarin sudah saya ukur-ukur ya di crankcase-nya, itu masih bisa untuk di stroke up hingga sampai langkah, kurang lebih sampai langkah 66 sampai langkah 68 itu masih bisa sih. Cuma kalau langkah tinggi, langkah di atas 66, sepertinya stangnya harus pakai big end yang lebih kecil. Jadi pakai stang mungkin Supra, mungkin stang Beat juga bisa. Atau kalau mau ekstrim pakai stang 2 tak ya. Cuma kalau untuk harian sih kurang recommended kalau pakai stang 2 tak. Nah, untuk Vario 125 atau 150 itu ukuran stang pistonnya ini standarnya itu pendek ya. Ukurannya panjangnya itu kemarin saya ukur 95 mili. Nah, jadi kalau mau dipakai stroke up nol packing itu agak susah atau sudah tidak aman karena stang standarnya itu sudah pendek. Jadi kalau di stroke up nol packing itu kurang recommended nanti karena rod to stroke ratio-nya menjadi terlalu besar atau terlalu beresiko kalau stangnya pendek dipakai di stroke panjang. Nah, jadi kalau stang piston ini itu terlalu pendek dipakai di stroke yang panjang, nanti efeknya akan menimbulkan gesekan lebih banyak pada dinding silinder atau pada boring. Nah, tapi efek positifnya menjadi lebih galak. Nah, karena piston lebih singkat berada pada posisi TMA. Nah, jadi kalau motor strokean dengan nol packing atau pakai stang pendek memang biasanya lebih galak daripada motor yang pakai stang panjang. Nah, salah satu mengapa Vario torsinya besar atau angkatannya enak atau tarikan awalnya enak itu salah satunya ya karena memang stangnya ini pendek. Kalau dibandingkan dengan Yamaha seperti NMAX atau Aerox, ini stangnya Yamaha itu lebih panjang, sekitar 100 mili kalau nggak salah. Nah, jadi efeknya tenaga bawah pada Yamaha atau NMAX atau Aerox itu kurang bagus tarikan awalnya. Nah, tapi tarikan atasnya lebih bagus karena stangnya lebih panjang juga ngefek gitu. Nah, stang panjang itu tarikan atau power di RPM atasnya itu lebih bagus karena gesekannya lebih minim. Nah, jadi karena stangnya standarnya kalau Aerox atau NMAX itu panjang, itu bisa diperpendek kalau mau stroke up. Nah, kalau Vario stangnya udah pendek, kalau di stroke up lagi nggak bisa, mau stangnya dipendekkan udah nggak aman. Nah, jadi apapun apa, stang panjang atau stang pendek ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Stang pendek untuk torsi, stang panjang untuk speed. Nah, jadi kalau stroke up nol packing, mungkin di Vario 125 atau Vario 150 itu kurang recommended kalau untuk harian, kecuali kalau mau balap yang seperti itu yang biar kelihatan standar. Nah, itu bisa maksa pakai stang pendek. Nah, jadi mungkin itu alasan mengapa BRT atau merek-merek racing tidak mengeluarkan askrup stroke up buat Vario 125, Vario 150 atau PCX. Nah, karena stang bawaannya udah pendek, kalau mau di stroke up nol packing, nah itu udah nggak bisa. Jadi mereka tidak mengeluarkan produk aftermarket askrup stroke up. Nah, oke, mungkin sekian dulu aja videonya. Nanti dilanjut video pemasangannya, perakitan mesin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.